Yeay, akhirnya kita sampai. Takut apa? Ringko. Ya. Takut itu aja ya. Eh, Mas, 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 ketawa ini talk show jangan dibawa-bawa dong, Mas. Mari kita kemon. Kita ketawa bukan masalah selingkuhnya. Emang ada yang mau? Iya. Ini kan tua begini kan cuma casing doang. Salim dong, Salim. Kalau order jadi kan. Lomba masak. Nah, kan. Nah, ya. Nah, kan. Hai, sekarang kita udah ada di pos 3 dan kita akan berjalan lagi ke pos 4. Nah, di pos 4 ini kita harus mencari dana umum karena kan keempatan sama dana umum kan biasanya. Kesempatan. Oke. Du. Ikutin apa terus? Dadah. Kangen nih kasur. Iya, kasur. Kangen nih narik ini apa? Kasur, handbrake. Iya. Kangen nih. Iya. Tapi enggak ada yang ngangenin. Iya. Itu udah ada suaranya. Yeah. Kangen nih enggak pakai band. Iya. Du. Apa? Sekarang kita udah di pendakian dan aku sangat excited banget teman-teman karena gue tuh nggak pernah gitu mendaki gunung. Terakhir aku tuh mendaki tuh paling di Masjid Attaun gitu. Itu juga cuma ke curug. Jangan lupa subscribe.
Buat kalian, kalian harus nonton ini karena ini perjuangannya parah banget sih. Lah, kita sebentar lagi sampai. Ini sebentar lagi kita sampai sekitar masih 4 jam lagi ya. Sebentar lagi Surya Kencana. Sebentar lagi Surya Kencana. Ih, kayak merek Duster gak sih? Apaan Surya Kencana? Iya, merek Duster. Gue tahu kayaknya. Lah, gue mana pernah pakai Duster? Makanya kalau punya orang tua tuh beliin Duster. Jadi tahu merek-merek Duster. Timur. Oke, petang mangga ya 20.000. Ayo, ayo, nanti yang kasih mangga. Makan, makan, pada makan. Waduh, sebut lagi. Oke. Yee. Wee, tepuk tangan. Wee. Iya, iya. Kita jalan ke sana. Eh, kita tapi ada. Hah? Apa ini? Eh, kita mana? Sana. Masih jauh. Kita kan tahu. Ini di mana? Pusing ucapin. Ini di mana? Yeay, akhirnya kita sampai. Kita sampai. Masa sih? Yeay, akhirnya kita gini. Hai, yeay, akhirnya kita sampai. Wih, gitu ya. Hai, akhirnya kita sampai. Selamat. Tapi belum selesai. Masih jauh. Oh iya, masih jauh. Enggak. Baru di alun-alun Surya Kencana. Oke. Kita jalan. Kita bakal ngecamp di muterin. Kita bakal ngecamp di alun-alun Surya Kencana Barat sana. Jangan sampai kita pindah gunung ya, Bang, ngecampnya. Enggak bakal. Capek banget. Mau pindah ke gunung mana? Jangan, udah capek. Emang mau pindah gunung kemana? Udah capek. Tapi view-nya sini bakal mantep. Percaya. Iya, di sini tuh. Ntar malam. Malam. Mbak, dan sumpah ya. Megang botol. Perjuangannya tuh capek banget gitu dan kayak orang-orang gitu. Pada bilang gini, semangat ya Kak Zefa, semangat. Sedikit lagi tinggal nanjak doang. Iya, dari pas gua mulai nanjak juga gua udah nanjak ya. Sebel. Terus ada lagi yang bilang, sabar ya, nanti tinggal 2 belokan. Oh iya, belok kanan sama belok kiri. Iuh. Terus ada juga yang bilang gini, udah tinggal dikit lagi. Pas dijalanin sampai 2 jam. Itu dikit dari mana? Tapi indah. Wow. Tapi ini keren banget sumpah dah. Sumpah ini. Ini view keren naik gunung gua paling keren. Dan enggak tahu lagi dah mau ngomong apa kayak sumpah dah ternyata ciptaan Allah tuh sungguh indah gitu, enggak bisa di buatan manusia mah enggak ada apa-apanya gitu daripada buatan Allah gitu. Makanya jangan dirusakin ya teman-teman. Sekarang kita mau lila. Sekarang kita mau ke camp ya. Oke. Okay? Ikuti terus. Dadah. Jadi tuh gue tuh kayak ragu gitu pengen naik ke gunung gede gitu. Karena tuh banyak banget tuh kayak dari orang-orang gitu. Ngapain sih gitu ngedaki-daki gitu, capek gitu. Belum lagi nih ya kalau abis ngedaki nih pasti gak bisa bangun deh 3 hari, 3 malam gitu-gitu. Terus abis itu ragu, pas itu akhirnya mendaki. Dan ternyata di rumah tuh kalau di kasur kayak gitu tuh gak bisa dapet pemandangan tuh kayak gini. Coba aja kalian lihat, ini dia. Kasur kalian tidak ada pemandangan yang seindah.
adalah ciptaan Allah SWT. 4 jam gue bilang paling cepat. Indahnya, nikmatnya, oh nikmatnya. Naik ke gunung, oh nikmatnya. Aku cinta naik gunung. Sekarang aku bikin agar-agar enak. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu sediakan kompor dan juga teflonnya. Lalu panaskan airnya. Nah, jika airnya sudah melembung-melembung, kita jika airnya sudah ya mendidih gitu, kita nanti kita taruh agar-agar berapa? 3. Karena banyak gitu orangnya. Karena kita semua suka agar-agar kan. Yeah. Kalau di rumah tuh kalau sehari nggak makan agar-agar tuh kayak nggak enak gitu. Oh, kayak pencernaannya kurang. Nah, terus abis itu kita sediain gunting. Mana gunting? Ada gunting. Ada. Nah, pakai gigi. Nggak, pakai kuku bisa. Ini udah belum? Belum. Tutorial macam belum, apa ini? Ini ya belum mendidih, nanti tunggu mendidih. Nah, kenapa gimana caranya kalau air itu mendidih? Nah, caranya kalau air itu sudah menguap, itu berarti dia sudah ngantuk. Memang. Nah, terus kita masukin ini ya, teman-teman. Ini bisa kalian coba di hutan, di gunung, di rumah kalau kalian punya agar-agar. Oke? Okay? Udah belum, Bang? Ini banyak banget airnya. Enggak apa-apa, Bung. Hah? Kurang ya? Eh, iya ini kurang tahu. Makanya udah, lu gimana save-nya sih ini pegang? Nah. Satu agar-agar aja. Ini begini. Hah? Satu agar-agar, 3 gelas air. Ini satu botol tadi. Satu agar-agar. Berapa? Berapa? 3. 3 gelas. Oh, berarti satu agar-agar itu mengandung 3 gelas air. Mengandung. Iya kan? Terus siap. Kita tunggu. Eh, itu ada daun. Enggak apa-apa. Lu tadi ke situ bawa daun. Ih, gua mau. 4 set 5 sempurna. Eh, kaget, kaget. Gak apa-apa, orang lagi dingin. Cuma pengen yang panas-panas. Iya. Tayang-tayang. Oh, ya, foto-foto. Jadi yaudah, tadi salah guys, seharusnya airnya itu bukan dipanasin dulu. Tapi airnya itu dicampurin ini dulu sama gula, ya dak? Iya. Terus diaduk. Terus diaduk. Nah, ini udah mendidih baru digituin, hehe. Aku lupa, padahal aku sering bikin agar-agar. Maafin ya. Gulanya ini masukin semua. Semuanya. Semuanya. Soalnya kalau satu agar aja berapa sendok gitu banyak. Aku pinteran dia sih, Pak. Enggak jam banyak banyak begini. Wah. Iya, makanya tuh aku pengen banget punya pasangan kayak Wida. Ye. Ya dah. Setengah gelas gula bisa malah. Kali. Eh, lu tuh kerja katanya lu chef-nya. Nanti makannya gimana? Ini siapa bati aku? Itu dia lagi. Foto aku kan. Eh, mangkok aja 2 kali, Bang. Bang, mangkok aja 2 kali. Mangkok aja 2. Bos, jangan marah-marah terus dong, Bos. Enggak bisa. Ini di sana aja dia marah. Iya, dia emang harus marah-marah, tapi tetap aku sayang. Karena dia baik. Ya udah baik kan, Dak? Kenapa marah-marah? Marah-marah mulu lu, Dak. Udahan marahnya, cepetan dong marah-marah. Dicobain. Enak, rasa agar. Ini baru makan nasi. Itu pelet ya, Dak ya? Siapa baca? Ngegas, bos. Lu ya, lamaran lu ya. Bro, jangan marah-marah terus dong. Enggak marah-marah. Siapa yang baca tadi yang membaca? Kita taruh sini. Kita harus pakai marshmallow. Oh, buat gua. Tapi enggak jadi dimakan. Pakai Oreo, ini pakai Oreo. Ini udah nih. Tumis ini ada tumis tempe sama tahu gitu. Terus kita ada ikan asin juga. Terus kita ada tempe tahu goreng. Besok kalau nggak salah kita ada menu sayur sop sama
Lah ini apa ini? Sekarang lagi goreng tahu. Bentar lagi kita makan, ini udah mau matang. Wajib. Ini setiap dulu itu naik gunung. Jenggolan nanti dia apa? Enggak, bang aja deh. Kenapa? Nanti jenggol, jenggol aja. Kita mau di bikin pala dong. Sekarang ini kelaparan. Tolong, tolong, tolong. No, ada yang sampai tidur-tidur, no, di dalam tenda.